Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan puluhan bupati di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Presiden Jokowi menyebut silaturahmi bersama para bupati ini sebagai pertemuan khusus untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pertemuan ini berlangsung di Ruang Garuda Kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan sengaja melakukan pertemuan dengan para bupati dalam forum yang lebih kecil, agar para bupati bisa lebih leluasa menyampaikan permasalahan di masing-masing daerah secara langsung. Presiden juga meminta agar pemerintah kabupaten bersinergi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dari pusat. Pada sesi pagi, sebanyak 23 bupati bertemu Presiden Jokowi. Di antaranya Bupati Bantul, Bupati Buton Utara, dan Bupati Gorontalo. Karena kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini satu, betul-betul satu garis lurus dan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.